Inilah jalan tol terbanggi besar Pematang Panggang Kayu Agung yang menjadi jalan tol terpanjang dan tercepat pembangunannya di Indonesia. Jalan tol ini beroperasi sejak tahun 2019 lalu dan memiliki panjang 189 km. Dengan waktu pembangunan kurang dari 2,5 tahun, jalan tol terbanggi besar Pematang Panggang Kayu Agung dapat dirampungkan konstruksinya. Pembangunan tol ini pun seperti dikutip dari laman Badan Pengatur Jalan Tol, juga mendapatkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan memecahkan rekor, yakni pembangunan tol terpanjang. Jalan tol ini memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antara provinsi Lampung dengan provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga terhubung dengan berbagai kawasan-kawasan produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya logistik dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Sumatera. Nantinya jalan tol Trans Sumatera atau JTTS ini ditargetkan akan tersambung dari Lampung hingga Aceh pada 2024 mendatang.